bangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus semua, kita hari ini mau jalan di kampung. Kita sedang berada di kampung nelayan sama cacing. Pagi-pagi subuh-subuh udah bangun, udah mandi, udah rapi, udah berjalan di sini kampung. Karena udah pakai sepatu bagus dah. Wah, mana? Tunggu lo. Pakai sepatu bot dah. Amin pakai sepatu bagus dah, sepatu bot. Jalannya kacau. Oke kakek, kita mau jalan nengok situasi kampung nelayan seperti apa. Nah, kita udah sampai di kampung nelayan, lihat masyarakat seperti apa, sebagian kehidupannya gimana, dan kita akan berbagi kepada keluarga semuanya tentang kehidupan, penggalan kehidupan pagi hari di kampung nelayan. Letaknya di Sungai Gupah, Kabupaten Kuburaya. Ngopi dulu biar enggak cun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga, sekarang saya berada di ujung kampung. Ujung kampung itu ada sungai, Sungai Kapuas. Nah, di sini banyak para pemancing. Pagi-pagi ini banyak pemancing. Jadi di sini rupanya spot udang. Jadi mereka nyancing menggunakan sampan yang seperti di bawah saya ini. Turunnya. Ini steher namanya. Jadi atas steher. Nah, ini peralatan pancing mereka. Jadi yang hobi mancing bolehlah, enggak usah jauh-jauh mancing di sini. Kayaknya spot udang banyak karena itu di sana tuh muara jongkat. Ujung itu muara jongkat. Nah, ini depan nih Pulau Panjang. Pulau Panjang. Nah, ini orang pada ramai-ramai mancing udang. Oke, keluarga, seandainya keluarga pengen mancing udang, hobi mancing, boleh ke sini. Ini juga warung nih. Stay-nya. Nah, ini warung ini untuk para pemancing lagi persiapan mancing mereka pada sarapan. Mana lah nak dapat udang banyak? Kali ke bawah. Kita lanjut ke tempat yang lain bagai ya. Bagai kita sekarang jalan di kampung ya. Ada apa? Oh, ada ini. Ada kayak lidi kelapa nih. Kita ini bagian belakang rumah mereka. Ini jalannya ini ada dua. Ini sebenarnya bagian belakang rumah mereka. Depannya sampai sana. Ini kita belakang rumah mereka. Begini situasi kampung nelayan. Ya. Kita ambil ke posisi. Nah, tu. Lo. Apa? Kok heboh benar? Lain, oh, lain momen. Kira momen ke sana. Jadi belakang ini langsung sungai. Pas sampan-sampan nih. Tuh, ada orang main sampan tuh. Bukan main sampan, dia nak mancing kayak itu. Nah, kita kasih nanti, Cing. Ini jalannya nih. Jalan tamannya. Ya. Maju, 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 maju. Nah, ini ada abang-abang. Bekayu, satu keluarga nih. Mungkin nak mancing kali. Mancing ini. Foto. Lama mancing. Ini kampung kami ini.
Mana yang dulu? Ah ini. Oke. Okay. Sama kampung. Nah ini dulu ini letak nih dah yuk dulu dulu bilang letak nih nah, ujung nih yang dulu sing kayak gini suasananya nih dulu letak sini kamu udah semen depan lah nah gitu nah depan ya cacing ambil gambar nih keluarga itu kita sama ambil gambar kita nih nah, ini kita tengok nih kampung macam mana udah aku mau jadi kondisi kampungnya di ujung tuh ada orang pasang tarop tuh nampak tuh nah gini ya nih kampung ini tapi menurutnya lumayan nih lumayan kompak. Nanti kita ramah-ramah sama orang kampung ya. Buat ini tengah kan, belakang. Tanah apa? Hutan. Hutan. Kira apa? Wih, udah enggak. Tersandung, Pak. Jatuh sih aneh. Tersandung gitu ya. Alah, dia burung. Tam belakang tu kerajang ya aku ni. Untuk apa tu kakak? Lagi ke jalan di kampung pak. Yuk. Bisa tak lewat ni? Tak tak bisa. Bisa lah. Kita tengok orang kerja. Tengok orang kerja. Biasa ada ada kawan-kawan kita ni. Biasa kita di mana-mana di mana-mana ada kawan biasa. Biasa. Tapi nak tahu ni keluarga ni. Ada kawan dah kita ni orang kerja ni tengok letak. Aduh. Atak penting penting. Nanti kita tanya yuk. Mau ada apa ni ramai-ramai ni? Asik. Wala. Ada apa ni? Ada acara ke? Oh, saya ambil gambar bang ya. Mau ada acara itu ke? Hajatan, hajatan. Oh, acara nak berbalap. Hai, dulu. Ramai pula, ya? Sudah ramai yang kumpul-kumpul ni. Hah? Oh, janganlah. Sini masih sistem kerja gotong royong ni. Budayanya masih bareng-bareng pada acara. Oh, mana gaji ni, Bos? Bagus. Di sini usaha saya kampung ni kayak gini hari ni. Kampung nelayan. Makasih, Pak. Siap, kita tawarin ini ke Bapak. Ah. Inilah oh, dah jalan kawin kita berkalut semua sekampung bila aja tanya ni pak besok minggu depan. Minggu depan. Oh iya minggu depan. Oh iyalah startnya udah mulai sekarang ini dah.
besar nampak ni. Nah, orang kampung. Orang kampung. Orang ramai ya. Besar orang kampung kan betul. Aha. Besar orang kampung pak. Seru ramai. Ha, jalan lah. Ini keluarga kebersamaan kehidupan masyarakat di kampung nelayan ini. Tidak ada hajatan, rame-rame kumpul. Belum lagi ini dapat kapung. Oke keluarga, kita jalan lagi yuk. Ya, check it out. Keluarga. Ini kita di kampung nelayan nih. Kondisi kampung nelayan tadi kita dari belakang. Depannya seperti ini nih. Jalan akses ini. Nah itu. Kemudian. Ini ada nampak namanya. Namanya kampung nelayan. Mantap. Nah ini. Jadi keluarga kalau ke Sungai Kupah. Mau lihat-lihat kampung nelayan seperti apa. Masih kehidupannya seperti apa. Asri luar biasa. Ramah-ramah masyarakatnya. Kita berada di sini lagi. Jadi motor harus didorong. Tuh, enggak boleh motor dinaikkan. Karena jalannya kecil. Dulu waktu saya ke sini ini masih betah enggak salah saya. Pertama saya ke sini tahun 2014 ke? Ke 2013 ke sini saya. Saya beli Katri. Mantap. Woi. Dah. Ambil lah kaki. Nah, dia nak ambil kaki saja pula. Oke, keluarga semuanya, kita opkan dulu di kampung nelayan ya, keluarga. Kita mau berjalan mendaki laut, bukit, lembah. Sungai dan hutan belantara. Bukan masalah pertanyaan saya ni. Hah? Mana bukit dengan lembah? Udahlah. Udah. Biar sebesar keren dah. Tahu nih. Nah, baga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acik it out. Tua bangga. Tak sadar tua. Nak jadi apa. Kerja menggila. Asyik berkubah. Di tengah hari.